terbuka, dihalangi kita berbicara lebih merdeka. Kami hanya ingin Indonesia lebih bermartabat, Indonesia kembali kepada tradisi budaya luhur Nusantara. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai budaya Nusantara. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi ala Amerika yang barbar. Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung bukanlah sebuah kritik, tapi itu adalah sebuah makian, sebuah hujatan yang rentan memperrusak dan menceraiberaikan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dengan statement-statementnya sangat tidak mendidik, sangat tidak intelektual, bahkan merusak generasi anak bangsa. Bagaimana nasib para generasi muda kita ke depan jika sering diracuni oleh statement-statement Rocky Gerung yang tidak bisa mengajarkan hormat kepada para pemimpinnya? Mau jadi apa bangsa ini ketika sudah hilang hormat, sudah kehilangan adab untuk menghormati para pemimpin bangsanya? Jadi kami meminta kepada Polri dan TNI untuk sesegera mungkin menangkap Rocky Gerung. Dari tadi pagi ini kita sudah melaporkan Rocky Gerung ke Polda DIY, juga sebelumnya juga ada pelaporan di Bareskrim dan di Polda Metro Jaya. Kami berharap Polri TNI sesegera mungkin menangkap Rocky Gerung dengan hukum berat. Bang Rocky ya, gara-gara nyebut bahingan dan golol itu loh bang.